Assalamualaikum, jumpa kita video kali ni. So, kali ni Afi nak review motor daripada QJ Motor iaitu SRT 800. Jom. Kita akan ceritakan sikit tentang enjin motosikal ini. Enjin motosikal ini bersasaran 754cc. Untuk horsepower boleh dapat 75 horsepower. Untuk torque, 67 Nm of torque. Motor ini menggunakan 2 silinder. Okey, 2 silinder. Okey, tanpa buang masa, kita ceritakan sikit tentang pada bahagian hadapan motosikal ini. Ha, mostly kita dah tahu dah motor design macam ni apa dia punya karakter dia, iaitu touring. Karakter touring, okey. So touring memang biasalah, akan bagi windshield macam ni, macam ni. Tapi kalau kita sekali imbas, kalau kita tengok dia sama macam Benelli, Benelli TRK. Lebih kurang sama saya tengok, kan? Okay? Tak, saya ni nak jadi pengganti kepada TRK ni, Benelli TRK. Dan seterusnya kita tengok pada bahagian bawah ni pula. Pada bahagian bawah dia menggunakan telescopic fork, okey. Double disc kiri dan kanan. Okey. Tayar yang digunakan adalah jenama Angel, Angel City. Kemudian saiz tayar 120 70 17. Oh ya, yeah, semua terlupa. Brake dia menggunakan fork system iaitu Brembo. Ha, kiri dan kanan. Okey, sekarang ni kita tengok bahagian panel motor ni. Motor ni menggunakan TFT, semua lengkap di mana di sini. RPM, speedometer, suhu, minyak, lampu enjin, lampu coolant ataupun radiator, lampu air, ABS, total iaitu orang panggil odometer, dan jam. Ini adalah gear indicator dia kat sini lah, gear indicator nampak ni N. Okay, jom kita masuk apa yang boleh tengok lagi. Boleh tekan button enter ni. Okay, enter ni kita nampak interface, kita boleh tukar interface kita. Jam, brightness, unit nak tukar apa? Ha, ni kilometer per hour, dia boleh tukar ke mile per hour. Sorry, dia terkeluar bila kita biar lama tanpa usik. Kemudian kita ke bawah sikit, kita ke bawah. Okey, kita nampak information, information. Lepas tu kita tekan enter. Ini dia punya version dia lah. Okey, ini dia punya version dia. MCU version, ni semua dia punya interface lah, interface dia punya version. Okey, yang selebihnya ni macam biasalah nak connect dengan phone, TPMS. Okey, kita back pada semula, keluar balik. Okey, kita akan tengok switch sebelah kanan. Switch sebelah kanan ni terdapat key switch, signal, starter, enter dengan button down. Untuk belah sana pula dia ada button lampu tinggi, lampu rendah, lampu beam belakang ni, signal. Dan kemudian on, dia ada button enter. Tadi back ni enter, ni enter. Yang ni adalah nak ke atas, nak ke atas, menu ke atas. Sekarang ni kita nak tengok dia punya tangki minyak. Okey, tangki minyak dia berkapasiti 18.5 liter. Besar, memang sesuai untuk touring jalan jauh, kan. Memang motor ni motor jalan jauh pun, nama pun touring. Takkan jalan dekat-dekat daripada KL nak pergi ke Kajang. Tak berbaloi ya beli motor ni. Kalau pergi KL Seremban, okey lah, sedap lah juga kan. Jauh lah sikit. Ada box 3 pula. Layan. Ni kedudukan dia. Okey, kaki saya sebenarnya tak full. Di mana kaki saya sebenarnya tergantung. Bagian tumit tak kena. Tapi saya boleh je nak bagi kena sampai habis. Tapi kena sengit sikit terus habis. Tak adalah, tak adalah kata susah nak sampai. Sebab saya tinggi 178. Pada yang 170 tu mungkin dia kesini sikit lagi kot. Saya macam ni dah.
Sebenarnya tumit saya tak kena. Kalau tengok macam tu, tumit saya memang tak kena. Tak boleh kena. Kalau kena, macam ni. Baru kena penuh. Nice. Kita tengok pada bahagian belakang motosikal ni. Kita tengok lampu dia lebih nice sikit berbanding motor model ini. Saya suka lagi design yang ini. Dan kemudian pula untuk signal, macam biasa. Signal dia biasa. Tak ada apa yang menarik sangat bagi saya. Sebab dia kebanyakannya motor-motor daripada M-Force macam ni dia punya lampu signal. Okey, sekarang ni kita nak tengok pada bahagian bayar. Bayar pula. Bahagian tayar. Sorry, maaf tersasul. Okey, seterusnya. Bahagian tayar. Dia menggunakan Angel City di mana saiz tayar ni menggunakan 180/55/17 dan untuk bahagian brake belakang menggunakan brake Brembo, okey, single port dan dilengkapi dengan ABS. Memang nice, cukup power bagi saya. Dan untuk last sekali bahagian monoshock dia, okey, monoshock dia adjustable, so kita boleh rasakan nak keras atau lembut ikut kesukaan korang. Okeylah, kita dah sampai kepada penghujung video. Pada korang yang suka dengan video kali ini, jangan lupa bantu kami dengan like, share dan subscribe. Pada korang yang berminat dengan motor ni, just click di bawah. Kami akan cuba dapatkan motor idaman anda. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye.